Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar dan di tangan saya ini adalah Realme Band yang mana adalah gelang tangan pintar ataupun penyejak kesihatan tersendiri yang pertama daripada Realme yang mungkin akan bersaing dengan jenama Xiaomi seperti Mi Band ataupun jenama-jenama lain yang pernah melancarkan penyejak kesihatan yang tersendiri. Secara tidak langsung, Realme Band ini juga adalah peranti berhubung ataupun peranti boleh pakai pertama daripada Realme. Jadi, Realme Band ini dikatakan menggunakan skrin yang besar, bahan binaan yang sedikit premium dan di belakangnya adalah mendakwa mempunyai skrin yang besar, pengisian tanpa kabel, mempunyai ketahanan air dan debu daripada IP68 dan juga pengimbas nadi yang pantas dan jitu. Jadi, mari kita buka dan lihat apa yang terdapat dalam kotak ini. Oh, terkoyak kotak. Buka saja kotak, agak ringkas saja pengalaman banyak kotak panti ini. Warna yang saya terima ini adalah hijau yang agak susah untuk keluarkan daripada kotak. Okey, seterusnya adalah buku panduan. Baiklah, sekarang mari kita lihat Realme Band itu sendiri yang mana di tangan saya ini adalah berwarna hijau. Realme turut menawarkan warna kuning dan juga hitam. Realme mendakwa yang Realme Band ini dibina pada bahan yang premium dan apabila saya memegang tali jam Realme Band ini, ia terasa begitu nipis dan tidak seperti Xiaomi Mi Band 4 yang mana adalah lebih premium dan getahnya ataupun silikon adalah lebih tebal dan lebih selesa di tangan. Ini apabila saya sentuh di permukaan tali jam ini, ia terasa sedikit kasar dan sedikit gatal-gatal. Saya tidak pasti bahan apa yang sebenarnya digunakan oleh Realme ini. Seterusnya, skrin yang digunakan adalah 0.96 inci dan tidak menyokong skrin sesentuh. Sebaliknya, menggunakan butang kapasitif seperti Xiaomi Mi Band 3 atau Mi Band 2. Tapi syukur skrinnya adalah berwarna. Dan setiap sentuhannya tidak boleh disentuh begitu laju kerana ia kurang responsif dan sebaliknya saya perlu menekan dengan tenang dan penuh kesabaran. Contohnya, jika saya memilih menjejak tapak, saya perlu tekan lama-lama sekali lagi untuk mengaktifkan fungsi yang tersebut. Berat Realme Band ni hanya 20 gram sahaja dan ia amat ringan. Walaupun Realme mendakwa skrin Realme Band ni adalah besar tapi sebenarnya tidak. Ia hanya 0.96 inci. Dalam Realme Band ni, Realme telah memuatkan pelbagai fungsi dan ciri seperti muka jam yang boleh diubah suai, pelbagai mod sukan, menjejak tapak, boleh digunakan untuk yoga, kriket dan juga pelbagai info-info sukan yang lain seperti berlari, jogging dan sebagainya. Ia juga mempunyai sokongan pengimbas nadi yang boleh mengimbas setiap 5 minit untuk data yang lebih jitu. Baiklah, jika anda lihat di sini, tiada pin ataupun pogo pin untuk mengecas gelang tangan pintar ini. Sebaliknya, Realme menggunakan rekaan OEM yang biasa yang mana kita perlu gunakan USB-A saja. Jadi, tali jam ini, dua-dua ni kelihatan seperti tidak boleh dibuka. Sebenarnya, ia boleh dibuka dengan mudah. Ini adalah USB-A dengan rekaan tersendiri daripada Realme yang mana anda boleh cocok saja pada mana-mana power bank yang ada port USB-A, komputer riba ataupun mana-mana saja peranti yang mempunyai USB-A dan ia akan mengecas Realme Band ini. Dan berkemungkinan di masa hadapan nanti, Realme mungkin akan melancarkan tali jam berbeza kerana tali jam sebelah satu lagi juga boleh dibuka dengan mudah. Cara pemasangan juga adalah mudah. Untuk pelindungan, Realme Band ini menggunakan pelindungan IP68, kalis air dan debu. Tapi bagaimana untuk mengawal segala fungsi ataupun menambah kerana fungsi dalam Realme Band ini adalah terhad. Ini kerana Realme telah membangunkan aplikasi mereka yang tersendiri iaitu Realme Link. Jika anda lihat dalam aplikasi Realme ini, kita ada data harian, data tidur. Realme Band juga boleh memantau tidur pengguna seperti corak tidur, sama ada nyenyak atau tidak, mimpi ngeri atau sebagainya. Juga ada mode sukan iaitu workout mode yang diintegrasikan dalam Google Map. Kemudian untuk tukar muka jam adalah tekan pada tetapan, pilih perkataan watch face dan ia masih memuat. Tetapannya adalah seakan Honor Band. Ia Realme Link ni, aplikasi ini menggabungkan Huawei Health, Mi Band, Samsung dalam satu aplikasi yang sama. Ia, macam Realme tidak ada arah tuju untuk membuat bagaimana untuk menggabungkan atau mengintegrasikan aplikasi mereka dengan Realme Band ini. Dan saya telah menetapkan muka jam dengan gambar latar belakang yang agak gelap. Secara tidak langsung menjadikan Realme Band ini sukar untuk dilihat di bawah cahaya yang agak terang. Saya akan cuba tukar warna yang hitam putih. Okey, ini nampak kelihatan sedikit menarik. Juga,
Realme Band ini boleh menerima notifikasi panggilan telefon, SMS, WhatsApp, TikTok dan sebagainya, dan ia boleh memaparkan teks dengan mudah dan turut mempunyai motor getaran untuk memberitahu anda yang ada notifikasi telah diterima. Dan anda boleh juga kawal notifikasi itu pada peranti seperti menjawab panggilan telefon, anda boleh hidupkan ataupun matikan sahaja. Kemudian ada penggera untuk anda bangun tidur, ada peringatan untuk minum, peringatan untuk mula bergerak dan banyak lagi tetapan yang terbina dalam Realme Band punya aplikasi dan juga Realme Link. Rekaan Realme Band ini juga adalah sedikit melengkung. Ini bermakna apabila anda pakai di tangan anda seperti ini, ia akan sedikit lebih selesa kerana rekaan yang melengkungnya. Dan berat yang 20 gram ini juga amat ringan seperti tiada apa-apa pada tangan anda ini. Kemudian terdapat juga fungsi screen rotation yang apabila anda ingin berubah-ubah tangan, dan juga fungsi angkat tangan untuk paparkan notifikasi dan muka jam. Jadi itu sahaja daripada saya Fahim. Jumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum.